kita lepaskan nanti sini. Jadi teman-teman, belajar nanti kita beritakan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Budia Family. Kali ini kita akan buka paket baru kita. Ini paket sebuah blender. Di sini mereknya Mito Shiba. Seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat. Ini blender seperti ini. Ini lebih tepatnya kenapa kita beli, karena kebetulan ini mendekati Idul Adha dan nanti dipakai untuk memblender daging. Nah, seperti ini tampilannya, tampilan kardusnya seperti ini teman-teman, seperti ini. Ini bisa dilihat teman-teman, di sini dituliskan 300 watt. Nah, sini dan seperti ini, langsung saja kita buka teman-teman seperti apa untuk blender kita kali ini. Langsung saja kita buka. Ini untuk masak mata pisaunya teman-teman, ini sangat tajam. Sini bisa teman-teman lihat, dan ini ada pengamannya, tutupnya agar tidak terkena tangan. Dan ini buku petunjuknya. Ya, coba kita rangkai teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan cara pemakaiannya. Kita lepaskan saja, kita coba pakai satu pisau ini, dibuka dulu teman-teman, pastikan dibuka dulu, terus ini dimasukkan ke sini, pastikan bisa berputar, terus ini tutupkan ke sini. Ini biasanya dipakai untuk jus buah, daging juga bisa. Sama aja, jangan lupa ini dibuka dulu, mesin di paskan, setelah pas kita tutup dan ini terkunci. Dan ini adalah untuk mesinnya, untuk dinamonya. Dan tanda ini bisa teman-teman lihat, ini ada lubang dua, ini harus sejajar dengan ini.
Jadi panah ini harus lurus dengan ini. Kalau sudah celup masuk, berarti sudah posisi pas. Selanjutnya kita coba kasih stick. Dan ini tombol untuk mencetnya. Kita lepas dulu. Seperti ini sangat mudah untuk melepasnya. Jangan lupa ini pembukaannya seperti ini. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk ini untuk daging biasanya. Coba yang ini kita lepas pisaunya. Terus kita masukkan ke sini, kita coba berputar. Terus kita tutup. Pastikan ini mengunci. Dan terkunci, tinggal ini dimasukkan. Ini sama, ini ada arah petunjuk panahnya. Ini kita luruskan. Nah, seperti ini. Sudah, kita kasih sumber strik. Terus kita tekan. Ini teman-teman. Ini. Atau mungkin di tangan seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika dilepas, otomatis akan mati. Kita akan tekan nyala. Ketika tangan ditempel akan bunyi, dan ketika dilepas akan mati. Seperti ini. Seperti ini teman-teman. Untuk harga nanti kita beritahukan di akhir video. Untuk penggunaannya nanti kita video selanjutnya teman-teman. Ini sementara kita unboxing seperti ini untuk isi di dalam paketnya atau kelengkapan daripada blender yang kita unboxing kali ini. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena akan ada video menarik seputar unboxing untuk barang-barang di keluarga Anda. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.